Halo guys, selamat datang di channel saya, Hendis B2. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih guys. Kali ini saya mau berbagi pengalaman atau sharing-sharing mengenai aplikasi YouTube lagi guys. Nah, jadi di aplikasi YouTube itu biasanya apabila kita menonton video dengan menulis di kata pencariannya itu biasanya kan akan membekas seperti ini guys. Bekas-bekasnya tuh masih ada, kemudian video yang kita tonton itu bakal muncul apabila kita sebagai YouTuber muncul di subscriber kita. Nah, caranya agar tidak muncul dan bersih itu seperti apa? Pertama-tama kita pencet dulu di bagian kanan atas tuh di bagian channel lah guys, maka akan muncul seperti ini guys. Kita pencet aktifkan mode samaran, maka otomatis akan mereset seperti ini guys. Di bagian kanan atas itu gambarnya berubah guys, jadi kacamata 2 sama itu topi tuh guys, kacamata sama topi ya guys. Nah, setelah itu kita coba aja deh di sini mencari ayam berkokok. Nah ini guys, saya putar videonya, biasanya tuh di atasnya tuh otomatis tersimpan gitu ya guys, dan otomatis video ini pun akan muncul di subscriber kita. Bekasnya kita menonton, riwayatnya terbaca oleh subscriber kita. Coba kita cari lagi yang lain. Kucing meong-meong, saya play dulu ya guys. Nah, tuh guys, di bagian atas telusurannya kosong kan guys, nggak ada bekasnya kan. Nah, seperti itulah guys caranya agar kita menonton tidak ada bekas riwayat tulisan video maupun riwayat histori tontonan. Setelah itu, apabila kita menonaktifkan lagi mode samarannya, maka akun otomatis terbaca lagi guys. Oke lah guys, sampai di sini dulu videonya.